guys, assalamualaikum. Welcome back to YouTube channel Arsika Design, channel yang akan membahas tentang dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Nah, berjumpa lagi bersama kami, sahabat Arsika. Di video kali ini bukan video desain rumah ya guys. Kita akan melanjutkan review desain rumah pada lantai 1 dengan pemilik Bapak Hendra yang berlokasikan di Bekasi, dengan ukuran tanah 10,5 x 12,5 meter. Wah, pastinya sudah penasaran bukan? Langsung saja, ini dia video selengkapnya hanya untuk Anda. Sebelum kita memasuki 3D animasi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Halo sahabat Arsika, di episode kali ini kami akan melanjutkan review desain rumah Bapak Hendra pada lantai 1 dengan konsep minimalis modern. Pada lantai 1 kali ini terdapat area gym, area kerja mini, dan ruang keluarga. Pada area gym dibuat senyaman mungkin dengan mengoptimalkan ruangan yang bisa dibilang tidak terlalu luas. Akan tetapi kebutuhan pemilik harus terpenuhi. Solusinya yaitu dengan pemanfaatan ruangan yang kosong, tetapi tetap mengusung pada kenyamanan pemilik rumah. Dengan adanya area kerja mini yang didesain super simpel, dengan mengutamakan fungsional dan kapasitas yang ada. Untuk ruang keluarga ini diterapkan warna abu pada sofa dan juga diaplikasikan HPL motif serat kayu pada efektif TV, yang dimana bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan multifungsi. Serta adanya vas pada area meja merupakan pilihan yang tepat. Untuk ruang tidur ini diaplikasikan wallpaper tempel pada area dinding backdrop headband. Pastinya ruang ini dihadirkan sebagai ruang tidur anak dengan adanya lampu tidur sebagai fasilitas ruang. Terdapat juga area kerja mini atau area belajar yang bersebelahan langsung dengan area TV. Kita memasuki area cuci jemur. Wah, cakep banget ya. Pada sebelah kiri kita didesain dengan adanya material batu alam dan tanaman rambat yang begitu menarik sebagai aksen pemanis hunian. Dilengkapi juga dengan penyangga sebagai jemuran pakaian dan juga adanya tempat penyimpanan pakaian serta ambalan dan area setrika baju sebagai fasilitas lengkap untuk area cuci jemur. Wah, ruang tidur yang super feminim ya guys. Dengan dominan warna pink, pastinya anak yang memiliki kamar ini pecinta K-pop ya gengs. Dengan diaplikasikan wallpaper tempel black pink pada area backdrop headband, terdapat juga jendela bukaan sebagai sirkulasi udara. Pada setiap kamar pastinya akan disediakan dengan televisi dan kelengkapan fasilitas kebutuhan pemilik kamar. Kemudian kita beralih pada ruang tidur selanjutnya dengan digunakan finishing Oscar Leader pada backdrop headband. Terdapat juga kisi pada area dinding yang terlihat begitu elegan. Dilengkapi juga dengan lampu gantung pada area kiri kita. Dan pemilihan vas sebagai aromaterapi agar pemilik kamar dapat beristirahat dengan tenang. Pemilihan warna biru tua kami terapkan pada spray yang memberikan nuansa manis pada kamar. Serta adanya tempat penyimpanan pakaian yang cukup besar dan fasilitas lighting yang sesuai.
dengan tersedia area makeup juga ya, gengs. Tak lupa juga dengan dilengkapi fasilitas kamar mandi dalam. Dengan adanya material batu alam sebagai tambahan area yang terlihat elegan. Serta adanya wastafel sebagai kebutuhan pemilik kamar. Terakhir, adanya toilet dengan kelengkapan fasilitas shower beserta penggunaan material 3 motif keramik pada area dinding yang memiliki unggulan ketahanan dalam waktu panjang. Oke guys, sekian video dari kami. Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design. See you on next video. Bye bye.